Halo teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. And welcome back to my channel, Bang Bang Dar. Dan kali ini gue bakal main Minecraftnya lagi, coy. Di sini tuh sebenarnya gue pengen bikin Minecraft survival biasa, tapi ya gue mau nyoba yang aneh-aneh dulu lah ya. Di sini baru-baru episode pertama, mungkin di episode pertama doang ya. Gue bakal nyobain Minecraft hitam dan putih, coy. Wow, udah kayak main di HP jadul aja gue ya. Waduh, gawat coy. Ini gue udah kayak main di HP jadul aja, coy. Berasa, waduh, hitam putih, coy. Hitam dan putih. Oke. Dan sebelum mulai, kalian jangan lupa untuk pencet dulu tombol like dan subscribe-nya, oke? Dan kalau bisa share juga video ini, oke? Ke teman kalian, ke siapa, pacar, siapapun itu lah ya. Dan ya, mungkin mereka bisa suka video gua. Kita langsung aja mulai. Oke, di sini kita bakal langsung aja mulai. Di sini kita bakal survival. Ada desa tuh. Kita ke desa dulu lah ya. Waduh, hitam putih, coy. Begini rasanya kalau main Minecraft hitam putih ya. Udah berasa main di HP, nggak tahu nih HP apa ini. Mungkin Nokia hitam putih kah? Wow. Oke, di sini waduh, Piggy, sekarang kamu udah tidak berwarna pink lagi ya, Piggy. Sekarang kamu udah hitam putih, bagus. Aduh, sama sih, nggak ada pedang, coy. Dah. No, coy, daging aja begini. Waduh. Wow. Gue pengen tahu nanti malam kayak gimana. Ini kan lagi siang, nanti malam gimana ya? Waduh, ini tanpa shader by the way, coy. Emang ya fitur dari HP guanya aja, coy. Ada kebetulan ada fitur hitam putih gitu loh, coy. Jadi ya gue pakai aja buat konten, nggak apa-apa kali. Nah loh, di sini kita ngambil kasur, boleh lah ya. Copet-copet lah ya. Oke. Aduh, susah masih keluar doang. Ayolah, nah mantap. Oke, di sini kita mau copet-copet dulu, coy. Soalnya kita masih kismin, nggak ada yang berharga. Mungkin ada yang berharga, kayu, nanti aja lah. Kasian coy, masa kayu, masa kita growakin rumah villager. Aduh, kita udah mulai lapar lagi, coy. Cari makanan, cari makanan. Ini villager, nah ada farm. Mantap, farm wortel, coy. Carrot. Farm carrot, sini kamu, wow. Nggak boleh, nggak boleh. Waduh, langsung ditanam lagi, coy, sama dia. Bagus, Pak Villager. Berarti gua nggak usah nanam lagi ya, oke. Bem. Oke. Halo. Tanam lagi, Pak. Pak, tanam lagi, Pak. Si Bapak. Kayaknya gua di survival kali ini gua bakal tinggal deket villager aja deh, coy. Supaya lebih gampang. Katanya pengen yang menantang. Ya, tapi kan ada batasannya, coy. Oke. Ini ada ini lumayan kita buat makan, coy. Masih kismin biasa. Yang pertama-tama awal-awal emang kismin, coy. Tapi kesana-sana tenang aja. Ya kali main Craft Survival Eden tersiksa sangat gua loh. Gua izin deh. Nah, bonwheel. Biar jadi bonwheel nggak cukup udah amat. Aduh. Kenapa ada beginian di sini? Main jatuh aja lagi. Gampang banget kalau jatuh. Kita makan dulu, coy. Nyam. Oh, enak. Oke. Nah loh, di sini ada banyak hal, tapi aduh, nggak terbiasa gue pakai Minecraft hitam putih, coy. Ini apa ya? Oh, ini kan masalah gereja. Nggak tahu deh ini apaan. Ada chest nggak ya di atasnya? Chest. Nggak ada chest, nggak jadi. Balik lagi ke yang lain. Ya, nggak ada pohon sih di sini. Ada deh, ada coy di atas. Pohon apa ini? Pohon biasa, pohon biasa, wood, apa ya, wood apa ya? Aduh, nggak lupa. Udah lama nggak hancur pipal. Matamu baru maren hancur pipal terkutuk. Aduh, pipal terkutuk, sangat deh terkutuk. By the way, coy, ini gue nanti bakal lanjutin main game random, bukan berarti hilang, coy. Waduh, udah cukup lama gue nggak main game random. Terakhir gue main game random itu kalau nggak salah ya gitu, coy. Di apa? Apa sih itu?
di, oh ya, streamer live simulator, streamer simulator coy, yang dimana gue malah jadi ojol, bukannya jadi itu, jadi streamer gitu loh. Aduh, gue kira gue bakal jadi streamer, makanya jadi ojol. Di sini kita butuh batu. Waduh, gimana nih, kita butuh batu. Tapi kok gue punya punya pikiran buruk ya sama ini rumah villager. Gak apa-apa lah ya. Nah, ada chest. Atau ini jadiin rumah gue aja. Ini mungkin jadi rumah gue aja dulu untuk sementara. Tapi untuk sononya, wow, gue bakal bikin rumah sendiri dong. Nah loh, kita bikin pickaxe dulu lah ya. Pickaxe. Iya betul, pickaxe. Kita bikin pickaxe dulu coy. Oke, lanjut. Nah, kita bikin pickaxe. Kita ambil batu di mana nih? Tadi pasang gue lihat gua yang dijatuh kan kesana ya. Oh iya, kesini. Kenapa jauh dah? Nah, ini dia coy. Oke, kita langsung aja gali-gali. Cukup lama pakai ini coy. Tapi wow, fitur hitam putih ini sangat buruk. Aduh, tenang aja coy. Survival episode selanjutnya sih gue bakal itu normalin lagi nih Minecraft gue nih ya. Ya kali mau gini terus sampai mampus. Ambil kayu dulu. Kita bakal ngambil batu dulu sampai banyak. Sini gue udah lumayan dapat batu, ada 21 dan 18 itu apa? Koal. Oke. Ini kita langsung aja balik lagi ke rumah ya. Soalnya di sini tuh udah malam coy ternyata. Karena fitur hitam putih gua nih jadi nggak kelihatan malam loh, jadi masih kayak siang, kayak pakai shader gua. Waduh, mantap sekali ini. Tapi kita tidur lah ya, takut ada monster coy. Tidur. Nah loh coy, udah malam. Tapi kayaknya durasi juga udah cukup lama. Jadi dan gua juga udah lumayan gini-gini, dan gua udah mulai punya makanan ya dari villager ya. Jadi mungkin segini aja dulu episode gua kali ini. Next episode gua mungkin bakal bikin rumah sendiri atau gimana ya. Jadi bikin rumah sendiri kayaknya mah. Dan dengan menebang pohon-pohon di sini coy. Habis itu kita bikin rumah deh. Oke. Ya. Tapi kita keliling-keliling desa dulu lah ya. Kan kita belum keliling desa coy. Wow, ada yang sampai gitu dah. Oke. Nah loh, kita sini dulu coy, keliling desa ya kan, silaturahmi. Halo Pak Pilajar, copet dulu lah ya. Makasih Pak Pilajar, saya cuman itu dong, bertamu doang kok. Dadah, gak ada Pak Pilajarnya. Halo Pak Pilajar, gue geplak kamu. Mangap, untung gak ada golem coy. Kalau ada golem udah habis gue. Nah lo, ada lagi coy, mantap. Lumayan. Di sini nggak ada apa-apa lagi. Ada dia lagi. Enggak pak. Saya nggak nyopet kok pak. Tenang aja pak. Enggak, saya nggak nyopet pak. Saya cuma lihat-lihat pak. Saya lagi berkunjung di desa baru pak. Oke. Okay. Ah, kayu di sini masih cukup sayang coy. Karena gue belum ngambil batu terlalu banyak. Nanti off record aja kita ngambilnya biar banyak. Di sini kita keliling-keliling desa dulu ya kan. Mungkin terus rumahnya gue bakal ya paling dari itu doang coy, kayu dan batu seperti mereka ini loh nih, seperti mereka. No, kayu dan batu ya, jangan ngancurin juga Bambang. Oke, mungkin segini aja dulu episode gue kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye my friend.